Alhamdulillah pada sore hari ini buat desa rekor dengan harga panitia yang sudah menyiapkan dari awal sampai kegiatan ini bisa berjalan. Kemudian di luar itu juga perlu diketahui kita akan memberikan tajil ini berkat kerjasama dan seluruh unsur dari anggota Blackhorse yang sudah memberikan sumbangannya yang begitu bermanfaat. Perjalanan kita itu tidak usah terburu-buru, kita short aja dan pelan, slow. Perjalanan saya minta nanti dua-dua ya, beriringan, jangan pecah, dua-dua aja, jangan nunggu, dua jalur, karena nanti ada mobil, dua jalur untuk membagikan. Nah di mobil saya mohon supir mobil tetap diam di tempat, tapi nanti ada yang menurunkan. Yang memberikan nanti adalah pengguna motor di Dua Apa sepanjang jalan ya, yang ada Dua Apa, orang yang tidak dikenal, yang kelihatannya tidak mampu untuk perlu bantuan, atau terutama sekarang dia masyarakat atau anda ya. Terus terutama lagi yang saya lihat jam serta untuk bagi-bagi takjil yang tinggal beliau. Mungkin satu lagi dari Dr. Ripanggi ya, yang kalau saya lihat dari di isi list yang mau ikut jika Dr. Ripanggi kalau nggak salah ya. Di jalan. Oh gitu. Tepang kasih tahu aja rutenya. Ya, lihat kayaknya Dokter Ripanggi udah jalan, Bob. Nyusul katanya. Nyusul. Dokter Pawai udah ada. Dokter mungkin saya atau sama ketua di paling depan nanti kita yang ngasih kode. Kita nanti betul kata ketua, kita jangan numpuk dan juga mengganggu lalu lintas yang lain, apalagi jalur yang sebelahnya. Kalau kita nanti saya juga enggak akan ngasih kode ngelihat situasi juga kalau emang macet. Makanya kita mungkin kita beda dengan teman-teman yang berbagi buka puasa. Kalau teman-teman buka puasa itu dia titiknya di kota. Nah saya pengennya karena kita juga banyak paketnya, tetap kita untuk yang di kota juga kita alokasikan ada paketnya, tapi kita pengen lebih mengena ke teman-teman apa ke supaya kita bisa ketemu itu paling mungkin yang ini mah kita mungkin agak kejar waktu yang jalurnya bagus mah, karena di sini kan jalannya juga jelek ya. Nanti kalau emang ini kita langsung berhenti, tapi kalau yang sini mah kita langsung ada motor driver. Dia
jadi harus tahu ya, kalau di susu sama motor ini, ya biarkan aja, ya kurangi pepet. Tajo. Persilakan, ini berarti nggak blok ya pukul. Lah, pokoknya ya. Ada. Supaya kita juga nggak kesenggol, kameranya diatur. Dijelaskan Pak, ini kegiatan apa sih Pak? Lakses. Dalam rangka bulan suci Ramadan kita lakukan lakses. Keliling ke Bojonegoro, Karawang, nanti ke Lenteng. Berapa unit poke Pak yang turun Pak? Kurang lebih 40. Thank you.
Meng, ayo. Ayo, 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 ayo. Pak, perjalanannya Pak? Iya, menghasilkan semuanya. Jalan lancar terus. Kita bagi. Tadi banyak warga yang melihat juga Pak. Ini sebagian daripada hiburan juga ya Pak? Ya, nggak boleh sambil bakso, kegiatan bebas. Tapi yang positif. Jangan berpikir bahwa itu negatif. Kegiatan ngabuburit sambil baksos dengan komunitas moge ini. Oh iya, ini momentum di bulan suci Ramadan ini. Black House Peduli yang dibangun sudah beberapa tahun yang lalu, memang setiap Ramadan ini Black House ini berbagi ya. Jadi ini bentuk kepedulian Black House kemudian untuk masyarakat, untuk orang-orang yang memang lagi menjadi musafir dan untuk warga sekitar. Jadi ini adalah momentum yang paling pas, momen di Ramadan ini, momen untuk berbagi. Jadi ini bentuk kepedulian daripada Black House. Pak Haji bareng dengan istri juga Pak? Oh iya, ini istri saya, Dian Marina Puspita, juga sama anak saya. Oh, iya. Jadi ini dokter-dokter juga banyak, pengusaha, akademisi, Kiai Haji Yogi juga hadir di sini, Pak Indra, terutama ini penggagasnya Pak Dokter Dedi, ini Umogas yang luar biasa, ada Ucecep juga yang memang bersama ada DT Peduli ya. Jadi ini acara yang sangat sangat bagus dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat komunitas motor yang lainnya. Baik Pak Haji, terima kasih. Saya
termasuk mandatory dalam kota, yaitu kegiatan bakti sosial. Sebetulnya VIC-nya itu Kang Cep, mana Kang Cepnya ya? Kang Cep mana? Nah ini sebenarnya VIC daripada Baksis itu. Bukan saya hanya mengarahkan saja bahwa kita harus adakan Baksis sosial. Kita juga di surga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada satu menit dari ketua. Alhamdulillah amanah kebetulan ada Pak Kiai Haji Yogi dan Pak Kiai Haji Adian yang sudah memberikan arahan, kita katakan